adalah okay, saya sebenarnya mengidap diabetes 6 tahun selepas lahirkan anak nombor 3. Diabetes saya di tahap yang kronik sehingga kan menghakis tulang belakang. Macam tadi saya berbincang dengan saudara dekat belakang, dia kata boleh ke diabetes menghakis tulang belakang. Menghakis tulang, tapi sebenarnya benda itu berlaku. Jadi pada masa saya struggle untuk mencari jalan penyelesaian, nak cari orang kata jalan keluar, saya cuba bermacam-macam cara. Saya tak nampak lagi peluang untuk saya dapat berjalan semula. Sebab pada masa yang sama, saya sudah bayangkan yang saya akan kehilangan dua kaki saya. Sebab tulang belakang tu menghakis dan diabetes saya tinggi, saya tak sanggup untuk dibedah. Dengan ada anak yang 3 orang, suami dengan umur yang masih muda dan mak pun tak begitu sihat, peluang untuk saya fight life saya sendiri amat tipis. Saya berhabisan banyak cara, banyak duit. Sehinggakan satu hari Cik Amber berkongsi cerita dengan saya pasal bias. Dia selalu cerita dengan saya, dia kata, saya selalu komplain dengan dia, Amber, saya sakit pinggang. Pakai bias lah. Amber, apa itu bias? Macam ni, macam ni, macam ni. Dia pada awalnya, bila Amber perkenalkan pada saya pasal bias, saya memang tak percaya langsung. Suami saya pembantu perubatan di IJN, orang perubatan. Macam mana nak percaya dengan bias? Bila saya beritahu dengan dia pun, dia tak akan terima. Tapi disebabkan benda ni daripada Encik Denver dan seorang kawan saya yang rapat, saya cuba. Hanya dengan sebotol air yang setiap kali dia datang ke rumah saya ataupun saya pergi ke rumah dia, saya gunakan, energizekan pada air di bilik tidur saya, minum, mandi. Alhamdulillah. Selepas 2 bulan, kaki saya yang kebas tak rasa sakit lagi. Tulang belakang saya yang sakit tak sakit langsung. Dan tongkat tu saya boleh letakkan ke tepi. Saya tak perlu lagi menggunakan tongkat untuk bergerak dalam rumah. Dan orang kata apa, kursi roda pun boleh tolak tepi. Bila saya jumpa dengan dia, saya cerita dengan dia, saya kata, saya betul-betul nak tahu apa yang ada dalam bias. Dan saya dapat orang kata apa, maklumat yang lengkap lah. Saya gunakan semaksimum yang boleh. Dan apa yang berlaku, bacaan diabetes saya yang terakhir ialah 19.5. Ranking saya paling tinggi 28.6. Dengan umur saya 32 tahun, dengan darah tinggi yang tinggi macam kata Nalai tadi, mungkin disebabkan oleh mak saya yang ada penyakit kencing manis, saya terima benda ini dengan reda. Tapi bila lepas saya gunakan biotis selama 2 bulan, apa yang saya dapat, tak rasa saya punya kesihatan tu macam disuntik semula. Diabetes saya turun. Benda ni sampaikan doktor yang rawat saya pun pelik. Dia tanya dengan saya, dia kata, you pergi luar negeri ke? Ambil treatment apa-apa ke? Saya kata, doktor, saya tak mampu nak pergi luar negeri. Rawatan yang dekat sini pun berbelah-belah ribu pun, orang kata, tunuh lah, memang habis semua. Lepas tu dia kata, okay, you gunakan apa? Sampaikan dia cabar saya. Saya tak pernah tinggalkan ubat Saya tak pernah tinggalkan ubat. Saya suntik diri saya sendiri. Walaupun suami saya orang hospital, sorry to say, dia tak rela nak suntik saya. Saya suntik sendiri. Sampai saya cakap dengan dia, yang tolong ayah, dia kata, tak mau, you buat sendirilah. Saya tengok jarum tu pun kadang-kadang rasa macam orang kata apa, drug addict terhormat. Betul tak? Drug addict terhormat. Saya kalau keluar rumah saudara mana ke, saya malu. Saya malu macam orang, bila orang nampak penakut dia nak pakai benda-benda macam ni. Tapi depan mak saya pun saya tak pernah suntik. Saya suntik sendiri. Tapi benda tu saya tinggalkan. Sampai satu hari saya jumpa dengan doktor saya, saya kena buat jadual semula untuk laser tulang belakang. Saya pergi dengan keadaan yang sihat. Saya buat all that testimony. Dan doktor amat terkejut. Bacaan diabetes saya turun 6.0. Tak pernah berlaku. Dia kata dalam masa 2 bulan, dia kata bacaan diabetes turun macam ni dan dia tak puas hati. Jadi saya didera. 2 hari sekali saya pergi ke Ampang Motri Specialist Center ambil darah. Setiap pagi saya kena pergi 2 hari sekali, 2 hari sekali, 2 hari sekali sampai 1 bulan.
Saya cakap dengan dia, doktor, saya dah tak larat lah hari-hari datang macam ni, saya kata. Lepas satu bulan, mereka buat satu meeting khas. Meeting khas, lepas tu dia bincang dengan suami saya semua, dia bincang dan dia keluarkan satu laporan perubatan mengatakan saya tak perlu lagi makan ubat. Saya tak perlu lagi suntik diri saya. Dan dia kata, lidah buah free. Apabila saya dengar dia bercakap macam tu, dalam hati saya satu saja. Bismillah, kita masih ada peluang lagi. Diabetes bukan untuk orang kata apa, sampai ke yang lahat. Kita masih ada peluang. Sekarang pun saya satu yang saya jumpa orang yang ada diabetes, saya akan beritahu pada mereka. Tak mungkin susah nak cure macam saya lah. Sebab saya gunakan se-maximum yang boleh. Saya spray apa yang saya makan, saya spray apa yang saya pegang. Orang kata diabetes tu memang sentiasa ada pada badan saya. Tapi saya garanti diabetes tu akan kurang. Ranking tu akan kurang. Dan saya jamin tu akan sihat. Kalau kita biasa orang diabetes lah, pagi-pagi sakit kepala, no. Sakit sendi, takkan ada. Itu saya garanti. Kalau siapa rasa tak yakin, kita boleh jumpa lagi kat belakang. Okay, thank you so much. Saya suka apa yang dia kata ada peluang. Did you catch the word? Dia said ada peluang. Bukan seperti dulu, mana kita ke penghujung jalan. Kalau dah ada diabetes, sampai mati tu, diabetes dan label tu dah ada lah. Tapi sekarang ada peluang. So ramai di luar sana mencari peluang seperti ini. Sebab penyakit tu tak kenal usia lagi dah. Dulu memang dia tahu pilih usia. Sekarang budak kecil-kecil boleh sakit. So apatah tak ada kalau kita boleh bantu, kenapa tidak ya? Okey, ada siapa lagi nak kongsi? Nak cerita, boleh cerita. Siapa lagi? Cik Hema nak cari rakan-rakan mungkin nak kawan bantu.